Kepada Bupati Serdang Bedagai, Wakil Bupati Serdang Bedagai, unsur Forkopimda dan para tamu penting lainnya untuk memasuki prosesi peresmian gedung baru kantor Bupati dengan membentuk kita. Baik, sudah siap semuanya? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dalam hitungan ketiga bersama akan kita saksikan peresmian gedung baru kantor Bupati Serdang Bedagai. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Boleh tepuk tangan. Pak Wai, rangkaian acara kita di HUT 18 Sergi ini, Pak Wati. Terima kasih Kabupaten Serdang Bedagai. Hari ini hari ulang tahun yang ke-18 tahun. Ulang tahun ini adalah setiap tahunnya diperingati, tapi diperingati secara sederhana tahun ini. Karena di masa situasi pandemi, kami hanya mengundang tokoh-tokoh masyarakat saja dan tidak ada membuat suatu hiburan atau kenapa, hanya silaturahim, makan bersama, dan tidak ada peresmian-peresmian yang lainnya. Oke. Kita hanya meresmikan kantor lah. Oke. Pak Bupati, terkait dua bangunan itu Pak Bupati yang kita resmikan tadi, itu bisa dijelaskan Pak Bupati, kedua bangunan itu apa-apa saja Pak Bupati? Kami meresmikan bangunan hari ini kantor Bupati. Kantor Bupati ini kurang lebih anggaran cuma 6 miliar, ya. Dan sebelah lagi kantor pendopo itu 2 miliar aja, belum lebih. Dan semuanya kurang lebih 8 miliar. Itulah yang dibangun, dan hari ini diresmikan tadi jam kira-kira jam 3 tadi. Oke. Untuk pendopo itu sendiri akan digunakan sebagai apa itu nanti Pak Bupati? Pendopo itu untuk menerima tamu, menerima masyarakat, mungkin ada nanti acara kegiatan masyarakat, bolehlah di situ. Oke, terkait dua bangunan ini, kapan akan dimulai Pak Bupati? Bangunan ini mungkin dimulai bulan 3, kalau untuk pendopo mungkin sudah bisa dimulai. Oke, harapannya sendiri Pak Bupati? Harapannya dengan ada kantor baru, ya kita suasana baru, dan semangat baru, jiwa membangun, terus gunanya untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat. Oke.